Debt collector yang berjiwa penyayang. Alululululu. Kisah ini terjadi di Korea di mana dua orang debt collector tua sedang memburu si penghutang yang telah meminjam sebanyak 750,000 akibat terdesak untuk hidup dan membesarkan seorang anak perempuan comel bernama Lee Seung-hee. Ibu yang bernama Myung-ja ini terpaksa pinjam akibat daripada perbuatan khianat suaminya yang curang dan lari dengan skandal. Memang dasar jantan tak guna kan? Kau nak curang lantak kau lah. Tapi nafkah zahir batin kepada isteri dan nafkah kepada anak, kenapa kau abaikan? Sampai kau menyeksa anak bini kau macam tu. Kau memang seorang bapa yang tak guna. Kesianlah dekat anak bini kau tu. Bila Myung-ja ni ditemui oleh dua orang debt collector tua bernama Pak Dusyok dan Jombe, dorang terus menahan dua beranak ni yang sedang berjalan-jalan petang membeli keperluan dapur seperti kismis minda dan juga coki-coki. Dan akhirnya mereka berempat bersemuka. Pak Dusyok yang seperti tak ada ihsan dan belah kasihan terus mengugut Seung-hee yang comel ni disebabkan Seung-hee marah ibunya ditahan macam tu. Kau memang dasar orang tua kutuk miang tak sedadi, kata Seung-hee. Dipendekkan cerita, akibat Myung-ja tak mampu nak bayar hutang tu, Pak Dusyok dan Jombe telah menangkap Seung-hee yang comel ni dan dijadikan barang pajakan untuk ditebus besok dengan duit. Aku pun tak faham macam mana dia boleh berfikir macam tu. Dia boleh jadikan seorang budak yang tak bersalah kan sebagai barang pajakan. Dia ambil budak tu, colek daripada mak dia, dia simpan, dia tawan dan dia nak jadikan budak tu sebagai barang pajakan. Apa punya manusia lah macam ni kan? Jadi Seung-hee telah dibawa pulang ke rumah oleh dua orang debt collector yang tua kutuk tu. Dan malam tu Seung-hee tidur dengan rasa yang sangat sedih dan takut yang teramat. Mestilah budak kecil dilayan dengan kasar dan dibuat macam sampah. Mestilah dia takut dengan sedih. Budak dibawa pula pergi tempatnya tak pernah pergi. Terpisah pula tu dengan mak dia. Memang boleh trauma lah budak ni dibuatnya. Myung-ja memang dah tak ada pilihan. Akhirnya jalan terakhir yang dia pilih adalah untuk telefon pakcik Seung-hee yang bernama Choi Byung-dal untuk meminta tolong. Choi Byung-dal ni dia bersetuju untuk tolong asalkan Myung-ja serahkan Seung-hee ke keluarga angkat. Memang besar dugaan Myung-ja. Tapi dia terpaksa bersetuju tau untuk menyelamatkan anak kesayangan. Jadi setelah Myung-ja yakin dia akan dapat duit, Myung-ja terus menghubungi Pak Dusyok dan mengatakan yang dia akan bayar hutang besok. Tapi masa dia menunggu Choi Byung-dal ni datang, dia kena tahan polis sebab sebenarnya Myung-ja ni adalah seorang pendatang haram daripada China. Memang bertimpa-timpa lah nasib malang yang menimpa dua beranak ni. Maknya kena tahan polis, anaknya jadi tawanan debt collector. Dan dua orang debt collector yang tua tadi tu, diorang pun tak tahu sebenarnya yang mak Myung-ja ni dah kena tahan polis. Esoknya, Seung-hee telah dibawa ke pejabat Pak Dusyok dan Jombe untuk menunggu kedatangan maknya. Seung-hee ni, dia betul-betul berharap dapat jumpa mak dia balik. Sebab dia ni dah tak ada siapa pun lagi kat Korea tu. Bapak dia pun dah lari dengan perempuan lain. Dia tak ada kawan-kawan sebab dia ni pendatang, pendatang haram. Mana boleh pergi sekolah. Jadi, keadaan Seung-hee sekarang ni, dia betul-betul kesorangan. Dah tak ada lagi tempat dia nak berpaut. Dia masa tu betul-betul berharap mak dia selamatkan dia. Sedangkan yang dia ni tak tahu, mak dia dah kena tahan polis.
Dan disebabkan Myungja tak muncul pada hari itu, maka dua orang debt collector ni terpaksa bawa balik Seung-ji. Tapi dalam perjalanan balik itu, Seung-ji berjaya melarikan diri dari dua orang debt collector tadi tu. Dan disebabkan Pak Dusyok dan Jombe ni orang tua, jadi diorang berdua ni tak mampu nak kejar si Seung-ji. Maka Seung-ji bebas daripada jadi tawanan. Mana lagi dia pergi, Seung-ji terus balik ke rumah sebab dia nak cari mak dia. Tapi sampai je kat rumah, ada dua orang polis tengah geledah rumah cari dia. Seung-ji ni dia menyorok. Dia menyorok lah sebab takut. Tiba-tiba balik-balik rumah ada dua orang polis yang dia tak tahu. Dia pun tak tahu agaknya itu polis ke apa. Jadi dia takut lah, dia ingat orang jahat ke. Jadi dia menyorok. Bila dua orang polis tu dah belah daripada situ, belah daripada rumah tu, dia terus masuk rumah. Dia cari mak dia. Tapi hampa, hampa. Rumah gelap gelita. Mak dia tak ada. Betapa sedihnya bagi seorang budak yang keseorangan, kelaparan, hopeless. Dia nak beli makan pun tak ada duit, budak. Jadi dia buka peti ais, apa yang ada itulah yang dia makan. Malam tu dia tidur sorang-sorang. Selalunya tidur dengan mak dia. Tapi malam tu tak ada, mak dia dah tak ada. Mak dia dah kena tangkap polis. Malam tu jugalah dia terngiang kenangan pertama kali dia dengan mak dia sampai dekat rumah tu berdua. Part ni pun aku dah sebab tau. Aku tengok seorang budak yang hopeless, kan? Hilang tempat kebergantungan secara tiba-tiba dan mendadak. Keesokan harinya, Pak Dusyok dipanggil ke balai polis kerana Myungja meminta bantuannya. Myungja meminta bantuan supaya Pak Dusyok menyerahkan Seung-ji kepada pakciknya. Dan setelah menyerahkan Seung-ji ke pakciknya, dia akan dapat duit. Maka hutang pun selesai. Dia juga pesan dekat Pak Dusyok ni, cakap kat Seung-ji yang dia akan pergi jauh untuk cari duit. Belajar pandai-pandai kat sekolah. Nanti dia akan cari. Apa yang tak diketahui oleh Myungja, sebenarnya Seung-ji dah tak ada dengan Pak Dusok ni. Seung-ji dah lari. Tapi Pak Dusok ni pentingkan diri sendiri, tau. Dia masih lagi berlakon seolah-olah Seung-ji ada dengan dia. Sebab apa? Dia nakkan duit. Berbalik pada Seung-ji, dia telah keluar dari rumah untuk mencari maknya. Berbekalkan selipar besar dan beg besar, dia berkeliaran kat luar dari pagi sampai ke malam semata-mata untuk mencari maknya yang terlalu dirindui. Anak mana yang tak rindukan mak sendiri? Itulah tempat dia bergantung, itulah tempat dia berpaut, itulah tempat dia bermanja. Maknya itulah segala-galanya untuk dia. Maknya itulah dunia dia. Maknya itulah kehidupan dia. Maknya itulah syurga dia. Bila mak dia dah tak ada, dia hilang segala-galanya. Dia hilang segala-galanya. Kosong. Dan semasa mencari maknya di lorong gelap yang sunyi, lagi menyeramkan, tiba-tiba Seung-ji didatangi seorang lelaki yang bermuka busuk dan berniat jahat. Entah apa yang terlintas di hati lelaki ni. Mungkin dia nak colek Seung-ji dan jual organ dalaman Seung-ji. Mungkin. Dan semasa Seung-ji ditangkap, tiba-tiba Pak Dusyok muncul bagaikan kemunculan seorang adiwira. Cuma Pak Dusyok ni dia tak bertopeng dan dia bermuka tua. Terus dia menengking lelaki muka busuk tu. Berani kau sentuh barang pajakan orang lain? Kau memang betul-betul dah melampau kan, Sibal? Bukan setakat aku kau dah cabar. Kau cabar cara hidup kat sini. Kau cabar high council. Kau cabar best debt collector. Pak Dusong meneriak macam tu. Setelah selesai membelasah lelaki bermuka busuk tu,
terjadi satu sesi perbualan dari hati ke hati antara Pak Dusuk dan juga Siung Yi. Pak Dusuk ni memang tak guna tau. Dia boleh kencing lagi Siung Yi tu sampai menangis budak tu. Tapi masa Siung Yi meraung-raung memanggil-manggil mak dia, barulah Pak Dusuk ni tersedar yang Siung Yi ni sangat-sangat menderita kesedihan, kemurungan, kekecewaan, kesunyian akibat daripada tindakan Pak Dusuk tu sendiri. Barulah Pak Dusuk ni tersedar yang diri dia ni sebenarnya high level sebab pentingkan diri dia sendiri. Barulah dia merasa bersalah. Dan ketika itulah mula timbul rasa kesian kat Siung Yi. Tapi dah terlambat. Dah terlambat. Mak dia dah kena tahan polis. Dah kena hantar ke China balik. Apa lagi yang Siung Yi ada kat situ? Apa lagi yang Siung Yi ada dekat sana? Dah tak ada apa dah. Dan masa dalam perjalanan balik tu, Pak Dusuk memujuk Siung Yi dan mengatakan yang maknya menyuruh Siung Yi ikut pakcik dia. Nanti pakcik dia akan bagi Siung Yi ke keluarga angkat yang sangat baik. Dan masa tinggal dengan keluarga angkat tu nanti, Siung Yi boleh masuk sekolah dan belajar pandai-pandai. Bila dah belajar pandai-pandai, barulah maknya akan datang cari dia. Dan apa sebenarnya yang tak diketahui oleh Pak Dusuk adalah Siung Yi ni, dia memegang betul kata-kata Pak Dusuk itu sebagai janji. Kerana nak berjumpa dengan maknya balik, Siung Yi bersetuju untuk tinggal dengan keluarga angkat dan belajar pandai-pandai. Selama Siung Yi di rumah, Pak Dusuk dan Jombe tanpa sedar sebenarnya telah mula menyayangi Siung Yi ni. Mungkin kerana diorang berdua ni andartu, bujang telajak dan tak punya anak. Sedikit sebanyak kehadiran Siung Yi ni menceriakan hidup diorang. Tapi Pak Dusuk ni sejenis orang tua yang ego tau. Konon dia benci kan. Dia tunjuk macam dia benci tapi sebenarnya dalam hati dia sayang. Tengah-tengah rancak berborak, Pak Dusuk dihubungi oleh Choi Byung-dal, pakcik pada Siung Yi ni. Diorang berbincang berkenaan harga untuk menebus Siung Yi. Dan Pak Dusuk bersetuju akhirnya dengan harga yang ditawarkan kerana harga yang ditawarkan dapat menyelesaikan hutang Myung-ja. Siap ada lebih lagi. Jadi Choi Byung-dal menyuruh Pak Dusuk ni bawa Siung Yi ni jalan-jalan beli baju baru. Nah, bukan je setakat beli baju baru tau. Siap diorang bawa Siung Yi ni pergi konsert. Siap belikan CD lagi. Sebenarnya konsert tu Siung Yi sendiri teringin sangat nak pergi sebab penyanyi yang buat show tu penyanyi yang dia sangat-sangat minat tau. Jadi Pak Dusuk dengan Jombe ni berusaha bawa masuk dia dalam konsert tu. Curi-curi tau. Jadi dekat sini dah nampak dah tau kasih sayang Pak Dusuk dan Jombe ni kepada Siung Yi makin bertambah. Dan masa ni jugalah Pak Dusuk dapat nama baru yang Siung Yi bagi, Pak Sumbo. Entah macam mana dia berkenan pula dengan nama Pak Sumbo tu. Pak Sumbo. Sesampainya di rumah, Jombe telah membuat satu kek sebagai tanda perpisahan diorang berdua dengan Siung Yi. Entah macam mana, perpisahan yang sepatutnya menggembirakan bagi kedua-dua belah pihak jadi sebaliknya. Seolah-olah Pak Dusuk dan Siung Yi tak sanggup pula nak berpisah. Jadi pening pula diorang. Mungkin ketika ini ikatan perasaan mereka bertiga semakin kuat, terutama antara Pak Dusuk dan juga Siung Yi. Pak Dusuk seolah-olah tak merelakan tau Siung Yi ni pergi. Dan Siung Yi pula seolah-olah tak sanggup pula nak tinggalkan Pak Dusuk. Bagi dia, Pak Dusuk ni adalah pelindung dia, hero dia yang dah menyelamatkan nyawa dia daripada lelaki muka busuk tu. Dan mungkin juga, ni mungkin mungkin teori aku, masa tu Siung Yi dah menganggap Pak Dusuk ni dah macam ayah dia.
dia dah mula rasa kasih sayang seorang ayah yang sebelum ni dia ada seorang ayah, tapi hilang ayah dia, lari dengan betina lain, dan tiba-tiba dia dapat pula kasih sayang seorang lelaki yang dia rasa dia layak untuk dipanggil seorang ayah. Mungkin itu teori aku. Keesokan harinya, Pak Dusyuk telah membawa Sungji ke stesen bas kerana di sanalah Pak Dusyuk berjanji dengan Choi Byung-dal untuk berjumpa dan menyerahkan Sungji. Masa Sungji pergi toilet, Pak Dusyuk ni senyap-senyap belikan si Sungji ni CD player tau. Dia cakap, macam mana kau nak dengar lagu guna CD kalau tak ada CD player? Jadi dia belikan CD player. Masa tu si Sungji betul-betul rasa dah terharu lah. Dia tak sangka Pak Dusyuk ni belikan dia pula CD player kan. Dan tak lama kemudian Choi Byung-dal pun sampai. Sebelum berpisah tu, berkali-kali Pak Dusyuk ni pesan dekat Sungji, kontak dia melalui pager lepas sampai. Hubungi dia, hubungi dia, sentiasa hubungi dia. Beri ria dia pesan dekat Sungji ni tau. Mereka berdua akhirnya berpisah, tapi ternyata yang ada dalam hati Pak Dusyuk dan Sungji ketika itu adalah kesedihan. Diorang ni masing-masing macam tak merelakan untuk berpisah. Sungji rasa tak sanggup nak pergi, dan Pak Dusyuk pula rasa tak sanggup nak lepaskan Sungji. So dekat situ nampaklah terbit satu ikatan kasih sayang antara dua orang ini. Setelah lama berpisah, timbul pula satu perasaan yang tak sedap hati dekat Pak Dusyuk ni. Dia mula rasakan ada yang tak kena. Dia merasakan ada satu yang buruk terjadi pada Sungji. Sebab apa? Tak ada satu pun teks pager yang dihantar dekat Sungji terbalas. Dia mula syak something happen tau. Dia dah mula risau. Sungji ni okey tak okey sebetulnya? Betul ke dia dah sampai dekat keluarga angkat? Betul ke dia dah sampai ke tempat yang selamat? Jadi Pak Dusyuk ni dia dah fikir macam-macam tau yang buruk. Jadi dia risau. Dia risau pada Sungji ni. Dia mula mencari mana Sungji, dan akhirnya dia berjaya menjejaki Choi Byung-dal ni, pakciknya Sungji. Akhirnya dan sebenar-benarnya terbongkar yang Sungji ni tak diserahkan pun dekat keluarga angkat, tapi sebenarnya telah dijual dengan harga 4 juta ringgit. Berdebah punya pakcik. Masalahnya dia dah jual, dia pun tak tahu mana perginya Sungji. Betapa tak bergunanya pakcik yang seorang ni. Kalau ada depan muka, memang aku dah shoot dah muka dia ni. Inilah dunia sekarang ni kan. Lebih pentingkan duit sampai sanggup jual anak saudara sendiri. Dah jual kau tak tahu pula mana perginya anak saudara kau tu. Jadi dia cakap pada Pak Dusyuk, kalau kau nak Sungji balik, kau kena bayarlah dekat orang yang beli tu. Kalau orang tu beli Sungji dengan 4 juta, maka kau kena tawarkan harga yang lebih kurang lah kot nak dapatkan Sungji balik. Betapa kecewanya Pak Dusyuk. Dia balik dengan kekecewaan, dia balik dengan kehampaan, dan dia balik dengan penyesalan. Sebab apa? Dia menyesal dengan segala apa yang dia lakukan daripada A to Z. Dia menyesal pada permulaan dia ambil Sungji daripada mak dia dan jadikan tawanan untuk dijadikan barang pajakan. Dia menyesal semuanya. Tapi dah terlambat. Semua dah terlambat. Menyesal kemudian tak berguna. Pak Dusyuk, kau dah terlambat Pak Dusyuk. Kau terlambat menyesal. Sepatutnya daripada awal kau menyesal. Sepatutnya daripada awal kau sedar tindakan kau tu tak betul. Berbalik semula kepada Sungji. Sebenarnya Sungji telah dijual ke satu kelab malam untuk dijadikan pelayan kelab. Tapi disebabkan umur yang terlalu kecil dan terlalu muda, Sungji dijadikan hamba abdi kat kelab malam tu. Betapa
kejamnya manusia-manusia ni kan. Dia jadikan Seung Ji hamba abdi pula kat kelab malam tu. Semua benda dia buat, bersihkan toilet, sapu sampah, mop, kemas meja. Mungkin tak dibayar gaji, tapi yang paling menyebakkan sekali dan menyedihkan sekali apa tahu. Walaupun dia kena jual dekat situ, Seung Ji tetap bertanya kat mak ayam kat situ, bila dia boleh masuk sekolah? Bila dia boleh start sekolah? Bermaksud dekat situ, dia memegang janji maknya dan janji Pak Dusyuk, belajar pandai-pandai nanti mak cari dia. Dia cuma nak jumpa mak dia je. Tapi kenapa jalan hidup dia macam tu sekali? Kenapa dugaan dia macam tu sekali? Sebab aku Pat ni, aku tak sedar air mata jantan aku menitis. Sedar-sedar panas di pipi aku. Tapi bijaknya Seung Ji ketika itu, waktu dia bertanya bila dia nak pergi sekolah, waktu dia bertanya kat mak ayam tu, dia telah berjaya mencuri name card kelab malam tu. Dan dia juga berjaya mengambil telefon mak ayam tu senyap-senyap. Dia bawa masuk, bawa lari ke bilik dia masa mak ayam tu sibuk layan customer. Dan orang pertama yang dihubungi Seung Ji adalah pages mak dia sendiri. Mak sihat? Seung Ji sihat? Mak tak rindukan Seung Ji? Mak tahu kat mana Seung Ji sekarang? Adakah mak betul-betul akan datang cari Seung Ji? Itu yang ditanya Seung Ji. Itu soalan yang keluar daripada Seung Ji. Tapi sebenarnya yang Seung Ji tak tahu, pages maknya ada pada Pak Dusyuk. Dan Pak Dusyuk telah mendengar pesanan Seung Ji dan terus menghantar pesanan untuk Seung Ji call nombor rumah terus. Tapi kesilapan terjadi. Pak Dusyuk tak memasukkan nombor kod kawasan. Jadi Seung Ji gagal lah call Pak Dusyuk. Dia tak bagi nombor kawasan, kod kawasan. Jadi Seung Ji call pergi ke rumah orang yang area situ saja. Jadi tak jumpa orang lain. Setelah itu, Seung Ji telah dipanggil mak ayam untuk membersihkan bilik karaoke disebabkan ada seorang customer yang gila ni mengamuk. Dia tak dilayan, jadi dia mengamuk. Dia mabuk, tak dilayan, dia mengamuk. Dan masa Seung Ji membersihkan bilik tu, customer gila tu telah membaling botol hingga pecah dan sempirhan kaca telah mengenai pipi Seung Ji. Betul-betul syibal ni customer. Kalau aku yang ada kat situ, memang aku dah perus dahi dia dengan sepihan-sepihan kaca tu. Budak kecil. Ha? Kau nampak tak nampak budak kecil tu? Kau baling botol pecah kena kat pipi dia berdarah luka. Kau kenapa syaitan? Kau kenapa? Ha? Budak kecil tu tak salah apa-apa. Dia tak ada dosa dengan kau pun. Dia tak ada dosa apa pun dengan kau. Dia cuma nak jumpa mak dia je. Dia cuma nak jumpa mak dia balik je. Kau pergi baling botol sampai pecah botol tu kena pipi dia, apa hal? Kau memang tak guna lah. Dalam masa yang sama, Pak Dusyuk telah menyedari kekilafan dia yang tak bagi nombor kod kawasan pada Seung Ji. Dan dia terus menghantar pesanan baru kepada Seung Ji. Alangkah leganya hati Pak Dusyuk bila Seung Ji call dia. Tapi bila dia dengar suara Seung Ji menangis, terus dia panik. Setelah meminta alamat tempat Seung Ji, Pak Dusyuk dan Jombe terus bergegas ke tempat Seung Ji berada. Betapa panasnya hati Pak Dusyuk bila tahu yang Seung Ji ni sebenarnya kena jual kat kelab malam. Panaslah hati dia, budak kecil dijual ke kelab malam. Apalah hai ke situ perginya. Budak kecil tempat dia dekat sekolah. Tak pun di bawah jagaan mak bapak, bukan bawah jagaan mak ayam. Sampai kat sana, Pak Dusyuk terus memanggil-manggil nama Seung Ji. Dan kelihatan Seung Ji dah memakai beg besarnya tu untuk
lari bersama dengan Pak Dusyuk. Bila Pak Dusyuk nampak je keadaan muka Sunyi yang berdarah-darah, terus naik share lah dia. Masuk terus saka rimau dia. Terus dia pecahkan pintu kelab malam tu. Dia dah tak tahan dah tengok Sunyi tu tersiksa. Sunyi terus peluk tau Pak Dusyuk. Peluk tak nak lepas. Dia dah rasa selamat dah. Dia rasa lega sangat. Dia rasa selamat bila Pak Dusyuk datang. Dan Pak Dusyuk pula rasa lega bila dapat jumpa balik Sunyi yang dirindukan tu. Dia dah nampak Sunyi ada depan mata dia. Dia dah lega dah. Ketika itu kemungkinan besar lah dia sendiri dah bertekad nak jaga Sunyi tu sendiri. Dia dah tak nak dah percaya pada orang lain, manusia-manusia lain ni. Barua-barua lain ni hanya tahu nak menyakiti hati budak kecil yang tak bersalah ni. Jadi biar aku yang jaga Sunyi macam mana aku jaga anak sendiri walaupun aku tak pernah ada anak. Itu kata Dusyuk. Setelah kejadian itu, Pak Dusyuk dan Jombe betul-betul jaga Sunyi macam jaga anak sendiri tau. Ditatang bagai minyak yang penuh. Pak Dusyuk betul-betul ingin menebus kembali segala kesalahan dia pada Sunyi dan Myongja. Bayangkan daripada seorang yang berhati keras, yang jahat, yang tak ada peri kemanusiaan, tiba-tiba bertukar jadi seorang lelaki yang budiman dan penyayang. Ini memang satu perubahan yang sangat drastik disebabkan kehadiran Siung Yi ni. Kehadiran Siung Yi sebenarnya banyak mengubah dia menjadi seorang lelaki yang lebih baik daripada sebelum ni. Bukan dia seorang, termasuklah Jombe, kawan dia tu. Jadi Pak Dusyuk buat keputusan untuk memasukkan Siung Yi ke sekolah. Tapi sebenarnya terdapat satu masalah yang sangat besar tau. Sebab apa? Siung Yi ni anak pendatang haram. Jadi status dia pendatang haram. Jadi bila bukan warga negara, susah nak masuk sekolah tau. Memang tak boleh sekolah kat sana tau. Cuma ada satu jalan yang membolehkan Siung Yi ni untuk masuk ke sekolah dan belajar macam student biasa. Iaitu Pak Dusyuk kena daftar diri dia jadi ayah angkat kepada Siung Yi. Barulah Siung Yi boleh masuk belajar. Tapi Siung Yi tak nak, kan? Berlari dia, merajuk. Siung Yi ni dia tak nak. Bukan sebab dia tak nak Pak Dusyuk ni jadi ayah dia. Cuma dia tak nak mak dia marah dia. Itu sebetulnya. Jadi kat sini Jombe telah memainkan satu peranan yang sangat penting lah. And dia berjaya pujuk Siung Yi untuk bersetuju jadikan Pak Dusyuk ni sebagai ayah angkat dia. Jadi Pak Siung Yi akhirnya setuju dan dia akhirnya ke sekolah dan mendapat seorang ayah angkat. Sebenarnya bagi aku dua ayah angkat tau, di Pak Dusyuk dan juga Jombe ni package. Dan akhirnya Siung Yi bersekolah dan telah menjadi seorang pelajar yang sangat cemerlang di sekolah rendah, di sekolah menengah dan juga universiti. Jadi Pak Dusyuk dan Jombe ni betul-betul telah menjadi seorang ayah yang bertanggungjawab dan penuh dengan kasih sayang. Daripada debt collector yang berjiwa dingin, berhati keras, akhirnya telah menjadi seorang debt collector yang bersifat penyayang. Tapi yang paling menyebabkan adalah apabila Siung Yi memanggil Pak Dusyuk dengan panggilan ayah buat kali pertama, tetapi sebenarnya itulah kali terakhir diorang berhubung sebelum terjadinya sesuatu. Jadi apa sebenarnya terjadi pada Pak Dusyuk hinggakan Siung Yi dan Jombe telah kehilangan jejaknya selama 10 tahun? Dan apa pula yang terjadi kepada Myongja, maknya tu sebelum ni? Persoalan-persoalan ni akan terjawab bila korang tengok sendiri filem Pound ni. Puji. Okey, sejujurnya aku sangat enjoy dengan filem Pound ni, kan?
bagi aku dia salah satu lagi karya daripada Korea yang aku rasa mempunyai storyline yang sangat best, yang sangat menarik, yang telah ditulis, digarap dengan baik oleh pengarah dan juga mempunyai satu karakter development yang sangat kuat. Dan dia ada tiga, sebenarnya ada tiga watak. Seung Ye masa kecil, Seung Ye waktu dia sekolah menengah dan Seung Ye waktu dia universiti dan dah dewasa. Dia jadi penerjemah Mandarin kepada menteri. Jadi dia ada tiga watak, tetapi yang betul-betul melekat pada aku adalah watak Seung Ye yang kecil. Sebab tu aku cakap karakter development untuk Seung Ye kecil ni bagi aku digarap dengan sangat baik, sampaikan bila dia dah tak ada diganti dengan Seung Ye yang dewasa sikit, aku dah mula rasa rindu kat Seung Ye yang kecil ni. Jadi pengarah ni sangat jahat lah bagi aku, jahat sebab dia memainkan perasaan aku. Aku terbawa dalam dunia Seung Ye masa kecil dan tiba-tiba dia hilangkan Seung Ye. Kau faham tak, aku dah berada dalam dunia ni Seung Ye ni, tiba-tiba Seung Ye yang kecil tu hilang, dah diganti pula. So dia macam otomatik timbul satu perasaan rindu pada Seung Ye yang kecil, rindu pada telatah dia, rindu pada riak muka dia yang comel tu. Jadi bagi aku pengarah dia ni sangat bagus dan sangat genius lah kan, sangat genius. Memang Seung Ye waktu kecil tu dia telah steal the show lah kan, dia telah overshadow semua watak-watak Seung Ye yang kedua tu. Bukan tak bagus, tapi sebabkan karakter development untuk Seung Ye kecil terlalu kuat kan. Mungkin itu fokus pengarah, dia nak kita ni terbawa-bawa ke dunia Seung Ye yang kecil ni kan. Jadi dia akan buat kita, memang aku rasa memang dia sengaja buat kita yang menonton ni akan rasa rindu pada Seung Ye yang kecil. Aku rasa macam tu. Nah, ya aku suka filem ni. Aku boleh cakap ini satu karya yang agak baik dan antara yang terbaik antara filem Korea. Jadi itu sajalah review filem kali ini kan. Dia bukan review pun, ni adalah cerita dan sedikit review. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, share and comment seperti biasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.